Ferni Hasan kesal Denny Sumargo sering ungkit pengalaman tes DNA di podcastnya. Ferni Hasan mengaku keputusannya kembali ajak Denny Sumargo kembali tes DNA karena ada rasa kecewa. Sebab, dikatakan Ferni Hasan belakangan ini ia melihat Densu membahas soal tes DNA beberapa tahun lalu. "Saya kasih tahu ya, kenapa saya sama sekali tidak suka sama Densu," tegas Ferni Hasan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Karena dia di podcast tersebut, selalu mengungkit-ungkit masalah tes DNA, ujarnya. Diakui Ferni, anaknya yang masih berusia 11 tahun itu sudah bisa mengakses media sosial. Ucapan Densu di media sosial, disebut-sebut sempat didengar oleh buah hatinya dan itu diakui Ferni membuatnya sakit. "Karena anak saya sudah umur 11 tahun, sudah main sosmed. Sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia, malah terus-menerus diungkit," tuturnya. Ferni sangat takut jika orang-orang yang tak tahu masalahnya menjadi tahu dan kembali teringat. "Orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak ingat menjadi ingat," ungkap Ferni.